Bener. Aja. Iyalah. Itu aat aja naik ke sini asbes dulu naik dulu. Iya. Pipa sampai patah pipa air. Pipa air patah jadi nih ya dia kali-kali pipa patah. Loncat lebasnya kan ini ada kawatnya. Dia enggak lewat kawat tapi ke asbes dulu. Ya Allah. Enggak ada rasa takut ya. Enggak ada. Dulu tangga kan di sini naruhnya. Malah pernah ke bendara. Akhirnya tangganya taruhnya di tempat salat. Iya. Sering lihat tadi YouTube. Ada di YouTube-nya tuh kan nyangkut. Sering banget. Pipa pipa nyantol gitu. Apa begini nih? Kasihan iya tapi lucu iya. Itu yang kelihatan sama kamera, yang kelihatan sama kita di kamera. Yang enggak kelihatan banyak. Bahkan sobek sampai baju belakangnya aja sobek. Iya, sampai segini. Kok sekarang jadi banyaknya banyakkan yang laki-laki cowok ya. Iya, sekarang. Perempuannya ada berapa? 3. Perempuannya cuma 3. Karena kita itu juga kemarin nemu di Serang itu satu tuh tidur lagi tidur. Karena di Serang kemarin. Bu, yang waktu di Lingkar itu pernah ada yang anak SMA apa anak itu gimana Bu? Yang oh iya si itu. Desi ya. Itu gimana? Desi alhamdulillah sekarang bagus. Oh, sekarang bagus bahkan dia suka posting-posting dagangan juga di di media di status. Ya. Iya. Iya. Parah banget sih itu soalnya halusinasinya parah. Hmm. Karena sering nonton apa ya film-film horor ya mungkin karena mungkin ada itu kebanyakan anak, ini anaknya cerdas gitu ya iya, anaknya pintar banget mungkin ada keturunan kali itu kurang tahu juga ya soalnya dia juga karena ini juga sih karena apa di sekolahan tuh dibully katanya dibully gitu di sekolahan tapi dia juga ngerasa saya bodoh tapi pintar sebenarnya sih ya. Sebenarnya pintar juara terus berlangsungkawa ya buat ibu 1000 nama iya, oh iya makasih alhamdulillah kemarin pulangannya itu dimudahkan gitu ya di yang mana sini. Bu yang mana ada oh, ibu 1000 nama kecil-kecil lama sih kita waktu ya. Kita waktu kesini ada Bu. Oh enggak belum. Ada sih. Udah ada. Karena ibu itu udah lama banget di sini. Oh, diem orangnya itu. Enggak banyak. Udah lama di sini karena kan belum terkonfirmasi keluarga. Iya, dari pertama saya nemu di emperan toko sampai sekarang padahal dia cuma orang Serang. Oh. Dia bilangnya Serang. Di Serang tapi enggak ada yang ngakuin gitu. Terus meninggalnya kenapa, Bu? Karena faktor tua. Oh, udah tua. Udah tua banget sih. Umurnya? Enggak tahu juga orang dewasa bisa sih bisa dilihat sih di atas 60 sih 70 kali 70-an ya. Terus ada bapak-bapak yang kayak orang kaya gitu yang tinggi ya enggak mau dibawa sama ibu itu yang diserang pernah lihat tahu ingatnya. Oh iya udah diambil kan waktu itu di Serama Detik Asa. Iya. Ya itu kayaknya orang berada gitu ya Bu yang berpendidikan gitu loh. Udah diambil sama keluarganya itu, diambil di jalan. Wah. Udah disera sama saya, disera sama Detik Asa. Alhamdulillah terkonfirmasi. Iya. Jadi kalau yang ini Bu ini enggak ada keluarganya, 12 ini enggak ada keluarganya gitu. Enggak ada. Jadi belum ada. Itu Bang Ari juga itu belum terkonfirmasi udah lama banget. Ita. Jadi kalau yang satu tadi yang Harry sebenarnya udah terkonfirmasi, cuman dia udah nggak punya orang tua, terus keluarganya orang nggak ada juga katanya. Sini Neng, ini ngobrol-ngobrol dulu sini. Ini siapa ini? Ini Neng, Ros pengen dipanggil. Sini Neng, duduk sini. Duduk sini. Katanya sih orang Pandeglang katanya, cuman kitanya belum keburu nyariin. Tadi udah ini ya hilang dari yayasan itu dan 2 kali. Duduk sini. Ini tangan juga dua kenapa kali, tuh? Jadi 3 kali ketemu. Itu tangannya kenapa Pak di? Tadinya emang nggak gitu ya Ma? Di jalan. Hah? Di jalan kemarin tuh ininya lecet semua, ada yang mukul, ada yang jorogin, apa? Ada yang mukulin.
Bukan. Pakai putek. Pakai putek itu apa sih? Pakai putek. Luka kalung. Kayaknya bekas di itu gitu loh kayaknya. Enggak, kemarin itu dia bekas di ini orang dipukul orang. Oh. Karena ada yang komen juga di YouTube saya itu bilang habis ngelihat Ros katanya mukanya betem-betem semua. Ya Allah. Bahkan matanya biru. Oh, ya Allah. Pas datang ke sini ketemu itu itunya juga belum lukanya belum sembuh. Iya. Di dengkulnya. Enggak nakal. Sih enggak nakal dia orangnya bengong gitu. Bengong. Diam aja ya. Diam aja. Sama yang suka itu. Terus dia suka ngamen katanya. Oh, bisa nyanyi dong. Kalau ngamen gimana? Ngamen apa minta? Kalau ngamen gimana ya? Minta. Oh, minta-minta bukan ngamen. Kenapa kemarin bilang mau keluar mau ngamen? Tuh, coba minta-minta gitu, Mak. Musik habari minta-minta gitu. Putih. Tapi kamu enggak nyanyi? Enggak. Coba sekali lagi nyanyi, bisa enggak satu? Enggak. Enggak bisa. Neng, ada ini, Neng. Kemarin minta dibeliin musik. Beliin musik mama. Bukan mama manggilnya mak, pengen musik mak. Buat apa? Buat ngamen di luar. Kesel di sini katanya. Pengen nyari uang. Alah kalau nyari uang kalau ngamen. Ntar kebalik lagi. Dapat berapa kalau ngamen? 2.000, 1.000. Dikumpulin. Tapi hilang. Terus uangnya kemana? Dikemanain uangnya? Suka hilangan. Suka. Jadi ambil orang. Namanya juga tidur. Bisa ngitung uang nggak? Hilangnya setahun ini. Sekarang ini dia. Setahun. Agustus dulu. Tahun dulu ya Agustusan itu. Tapi ribut aja pengen nyari anaknya bilang ke tadi. Oh udah punya anak? Punya. Ya, berapa? Ketemu anak aja. Umur? Perempuan anaknya. 5 tahun. Cewek. Demplon ya anaknya. Demplon. Umur berapa? Lagi demplon dulu. Lulusan SD. Oh ya wis gede loh lulusan SD. Udah gede. Suaminya kemana? Ada deh ya kali dong. Apa? Kardong? Di Kardugedong. Oh, Kardugedong. Kawin lagi kan suaminya? Suaminya kawin lagi? Enggak. Terus kenapa enggak ikut suaminya? Hangka jauh gitu. Pengen jalan-jalan ya? Iya. Oh, tatanya pengen jalan-jalan. Pusing. Kalau di rumah pusing? Kalau pusing karena apa, Teh? Kalau pusing karena apa? Pusing di rumah. Pusing di rumah kenapa kok iya. Pusing? Iya, pusing di rumah. Sok. Hateng gitu, hayang uir gitu, hayang kasihan, hayang kan jauh gitu, hayang minta-minta gitu. Oh, pinginnya minta-minta. Ya, di mamanya, di rumah mamanya, ya, kesel gitu. Oh, di rumah kesel. Pinginnya keluar, ya. Cari uang, yang gampang, gak usah kerja, minta-minta gitu. Ya. Oh. Seneng kalau kayak gitu? Seneng, kalau udah gitu seneng, puas gitu. Kok nggak minta sama suaminya? Sedikit 5.000 baik. Oh, sedikit. Kayaknya nggak cukup deh. Tambahan. Buat beli radio. Buat apa radionya? Oh, buat beli radio. Itu buat pengamen. Nggak boleh sekarang itu pengamen udah nggak boleh. Nih dengerin ya. Sekarang udah nggak boleh ada pengamen, pengemis nggak boleh. Kantor polisi udah penuh sama pengamen pengemis. Kamu mau ditangkap polisi? Mau ditangkap polisi? Di dalam penjara. Penjara loh. Mau nggak ditangkap polisi? Bingung. Sekarang udah nggak boleh ada pengamen ada pengemis. Nanti ditangkap polisi. Itu mak, imannya. Kau nggak warung-warung? Iya, di warung-warung udah nggak boleh sekarang, mak. Iya deh, dia ketakut. Seluruh Indonesia nggak boleh ada pengemis, nggak boleh ada pengemen. Kalau ada, ditangkepin polisi. Mau nggak kasih? Nah, kamu mau nggak di penjara nanti kantor polisi? Mau nggak di penjara? Kan aku kesini lah. Gak usah ngamen. Nah, tadi itu ada polisi sekitar kesini. Aku kemarin ketemu motornya tapi jangan ya. Jangan ngamen ya di sini aja. Kangen nggak sama anaknya? Kangen nggak? Kangen. Ya udah di sini aja biar cepat sembuh, cepat pulang, ketemu anak sama suami. Iya. Nanti tunggu Hendra nanti nunggu sama anaknya bang. Siapa nanti dianterin ya. Mau mau ketemu sama anaknya ya Ntar kesini lagi iya ntar kesini lagi mau apa
ngapain? Kesini lagi mau ngapain? Kan ada suami. Mungkin kalau di rumah kurang. Sayangnya itu nunggu. Ini aja lagi ngemayu ini. Iya. Kayaknya kemarin itu kan di jalan kan. Kalau di sini mau terus di situ di jalan berapa bulan? Kurang dari belanjaan suami. Hilang dari sini. Suami belanja kurang. Bulan Agustus kesini. Bayar 5 udah dia udah hilang 3 kali. 5.000 sebulan. Bu, mah 5.000 sebulan kurang. Kerja apa suaminya? 5.000 sebulan. Aqua. Oh, mulung. Aqua. Ngambilin Aqua suaminya. Iya. Pemulung. 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 Memang pernah ada yang komen itu tetangganya. Katanya Rose ini ada keluarganya, cuman kakaknya juga udah gigi. Oh. Keadaan keluarganya orang enggak punya katanya gitu. Bilangnya itu tetangganya itu. Makanya mungkin keluarganya tahu ini ada di sini akan bilang mungkin gitu karena kakaknya juga ada di kakaknya juga ODGJ betah berarti di sini ya betah kasih makan makan tidur dia bilang di jalan gak betah katanya lapar lapar di sini aja jangan keluar ngamen nanti tang polisi loh. Ya, lagi. Itu aja. Kayak apa aja dulu? Kulit doang sama tulang. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa teh namanya? Teh namanya siapa? Saya Leha. Saya Leha, Bu. Oh, Leha. Sesuai namanya Letoy. Leha, Bu gitu dong. Yang kenceng Leha, Bu. Leha, Bu. Kita di belakang tadi. Ih, kaget. Tadi ya. Dagang Daru deh. Ngapain iki? Sini duduk sini, duduk sini. Ngobrol-ngobrol. Pagi-pagi. Loh. Bagiannya menghibur. Iya. Malahnya. Emang dari awal juga memang ngurusi ya. Makannya banyak. Makannya mah banyak. Tadi pagi beli nasi uduk. Enggak boleh minta uang. Uangnya ada di IU. Uangnya ada di IU. Enggak boleh minta uang. Eh, enggak boleh malah. Enggak boleh. Hei, ampun. Keluar ini. Iya, Ratu, ampun. Preman, kerong ya. Preman, kalau ke Tadin ngelawan, tapi kalau ke Mama enggak. Giliran udah dimarahin. Baju itu teratur ya, Bu ya. Iya. Bisa ya. Iya. Tadinya dia ngejemurnya di situ, di cucian di bunga. Karena saya pindahin ke sini dia ngoceh-ngoceh. Kamu ngapain ngoceh-ngoceh? Kamu yang salah. Ini buka tempat cucian baju. Iya, akhirnya. Tapi ya pintar ya punya ini setelah itu. Orang nyuci bisa nyuci sendiri-sendiri. Bisa nyuci sendiri. Diajarin dulu sih. Diajarin. Atau tadinya juga semuanya enggak bisa. Iyalah, cuma diajar. Ya walaupun ini tetap bersih. Cuman ngajarinnya hampir tiap hari. Iya. Pas yang anak kita aja tiap hari apalagi gini. Yang kan? Iya. Yang rambutnya kribo itu yang siapa? Yang enggak pernah ngomong tuh, yang cuma ketawa-ketawa doang itu siapa tuh? Kiki. Kiki di mana tuh? Kiki diambil keluarganya karena memang udah waktunya. Waktu itu kan Kiki udah di sini lama banget ya, setahunan lah. Iya. Keluarganya tahu ada Kiki di sini tapi enggak pernah ngabarin kan. Akhirnya saya minta tolonglah udah waktunya Kiki diambil keluarga. Saya bilang gitu, saya telepon. Karena Kiki juga kangen keluarga kan. Lela lemes. Ditengok juga, ditelepon juga gitu kan. Akhirnya saya langsung ke sana. Saya mohon tolong ini mah diambil. Benar ini mah. Lela sakit ya? Sehat ya? Iya. Akhirnya sehat. Semangat gitu Lela. Suka teriak-teriak. Ngapain teriak-teriak? Kayak kesel gitu. Dia kesel sama dirinya sendiri kalau teriak-teriak. Nyalain diri sendiri. Saya ini kenapa Lela? Gitu jalan. Terus nanti gue bilang, ya kenapa? Saya kenapa sih, Mak? Gak ada yang mau sama saya, Mak. Saya malu, Mak. Saya gak ada jodohnya, Mak. Leha pingin apa? Pingin kawin. Leha pingin kawin? Iya. Ayo, Leha pingin apa? Pingin apa, Leha?
nggak tahu dia tuh kenapa kali sakit. Teman-temannya kan udah pada lulus gitu kuliah, dia belum, terus nyalain diri sendiri. Oh ini dulu kuliah. Iya, pinter malah. Oh, Leha kuliah di mana? Leha kuliah di mana waktu itu? Leha kuliah di mana? Oh saya ini di UGM. Oh iya UGM. Aduh, bernama. Gak bisa lo masuk di UGM. Susah lo itu. Hebat lo, susah masuk di UGM. Jurusan apa? Pinter ya. Jurusannya lah psikologi. Wih psikologi, keren. Itu susah lo psikologi. Iya. Terus sampai semester berapa? Oh kalau iya ntar masih jalan gitu. Mau masih jalan. Mau skripsi sih. Orang gaya nun. Skripsi, Lala udah skripsi belum? Kagetan. Kaget terus. Lagi nyusun.